ya guys Aku baru bangun Jadi aku belum lihat uh, videonya ya Aku cuma dikirim-kirim sama netizen Kita review Langsung ya kita nonton Nonton Barbar Kui Ya Cok, bulu, alah, aduh kalian, bul bulu, ketek aja kalian ribet banget, gue kan kerja, belum melontek, kalau melontek gue pasti cukur Gue cukur, eh ya terakhir cukur, dua tiga hari, Gue tutup dulu lah ya bulu ketek lah ya biar kalian apa eh uh, fokus ke itunya oke okay? kita nonton bareng-bareng lah ya ngomong kerja kemarin udah di jadi gimana jojo mau ikut umroh keren ku, um... aja okay, ya nanti aku sumbang bukunya epok jangan lupa di gula gula di gula sampah apalagi bencong psk nggak akan saya tanggapi dia mau ngoceh apa sampai berbusa silahkan ya. kalau orang mau ngomong apa aja bisa mau ngomong saya apa aja bisa tunjukkan buktinya kalau dia sudah terbukti dia bukan manusia yang patut saya tanggapi karena dia sampah apa dunia bukan masyarakat lagi dia sampah dunia jadi nggak usah ngirim-ngirim DM atau apapun tentang ulah sampah bencong itu saya tidak peduli sudah tidak sudah tiga tahun dia menggila ya orang bisa ngomong apa aja orang bisa ngebual apa aja ya kan kalian sendiri yang ngomong no pick oh, itu namanya no hoax oke okay. okay. saya Oke, okay, no pick, no hope Terima kasih Tanya jawab yang sehat <laughs> Tanya jawab yang sehat Emang jangan dibahas Kali-kali lah harus dibahas Biar, biar gilanya tambah Senang saya itu senang kalau ada orang kegilaan sendiri Dengan hayalan halusinasi Dengan hidup. Nahnya sendiri itu tambah gila itu itu udah balasan cukup buat saya. Taris Kitchen emang makanannya enak-enak. Eh tadi teman aku pesen ya mau dibawa ke Singapura. Tadi pagi aku suguhin temen Tahu isinya enak banget. Itu harus dipakai dengan bijak. Dia udah merasa diri jadi sampah dunia jadi begitu. Pokoknya kalian jangan ikutin ya Sosial media itu harus dipakai dengan bijak Kalau kalian mau uh, Apa namanya Mau Mau pinter Mau uh, Apa wawasannya bagus Follow lah yang bagus-bagus Kalau kalian follow sampah-sampah Itu membakar inner Inner beauty kalian sendiri Inner beauty goblok Makasar gak Entar. KPK ada apa sama Kavit? Kata aku ada apa? Aku politikus bukan. Aku pejabat bukan. Nanti aku, aku kasih tahu. Nanti aku kasih ya. yang kasih tahu Kavit. Tek aja KPK-nya suruh TO aku atau polisi suruh TO aku nih dengan senang hati. Oh. Coba TO in aku gitu minta senang eh, hati ya. aku mah orangnya begini-begini aja Alhamdulillah cari duit halal kerja uh. keras dari pagi sampai malam berpikir untuk mencari rezeki yang insya Allah halal untuk kasih makan anak buahku Anak aku keluarga aku insya Allah Puyi, cenah Loker ada untuk uh, apa ya? Klinik aku di Senayan Park Ada Udah begitu doang. Gitu doang. Ya, aku salah pulang nih jam segini jam macet. Iya, salah lah. Benar-benar salah. Harusnya nggak usah pulang-pulang ngelontar aja deh. Udah nih. Marah-marahnya. Oh. Udah belum? Coba banyak komennya apa aja. Kafit sudah lihat live-nya kayak Yoke. Yoke. Padang Enak ya. Itulah. Iya, Dipanggil ke sekolah karena Renzo mau ikut. Enggak, nggak capek, bosen di jalan kalau macet tuh aku bosen. Lagi pakai Hermes karena aku udah. Oh, uh, 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 uh. Hermes, Hermes. Eh, tapi lagi pakai Hermes karena aku udah punya ini nih, Vimela pas orang balikin yang ada orang minjem minjemin barang aku sayang wow ntar ya Apa? sabar ya Udah lah, jangan jangan kalau mau gila itu gila aja sekalian jangan tanggung pas lah dibahas tas aja? ngomong kayak aku tuh utangnya triliunan gitu jangan kalau mau fitnah itu yang sekalian dosanya sama Gak fitnah makanya aku kan Udah gitu doang. Ada yang bilang curiga sama orang-orang zaman sekarang cepet ada, ada duitnya. Kenapa tuh ya? Gak tahu kalau aku mah kerja dari umur 19 tahun. Lonte. Kalau aku Lonte. Kalian lihat hidup aku enak enggak juga. Aku juga sampai sekarang masih kerja nih baru pulang jam segini. Iya. Dari umur 19 tahun dia kalau usah dipikirin Kafit. Ih, yang mikirin siapa? Tapi dibahas. Ada yang mikirin gitu-gituan. Aku mah mikirin besok aku mau ngerjain yang mana? Gitu. Aku tuh orangnya nggak akan pernah uh, terpengaruh dengan ulah-ulah dajjal nggak akan. Oh. Itu nggak ada nggak ada sejarahnya hidup aku, nggak ada. Karena aku pun kan harus memberikan contoh kepada kalian. Main sosial media itu jangan panasan. Di dalam hidup dunia nyata aja ada manusia yang berwujud. Ada setan berwujud manusia. Begitu juga di, sud di dunia maya. Ya, ya. Jadi Chill Santai aja Santai Aku tuh nggak 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 orangnya tuh Nggak baperan Yang aku Yang aku takutin Itu cuma satu Usaha aku Bangkrut Karena Aku Kasian sama karyawan aku Itu yang aku takutin Tapi aku punya itu yang Keyakinan datang. Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan salah Ngasih rezeki Kepada manusia yeah. Yang tetap Mau berusaha Bukan malas-malasan yeah. Jadi kalau di dunia maya ada manusia-manusia yang mau mengacaukan hidup aku nggak akan bisa, tidak akan mampu. Yang ada dia gila sendiri karena aku tidak akan bergeming. Seujung kuku pun tidak ada impactnya buat hidup aku. Itu benar, positif aja sayang karena positif, positif hidup positif, positif itu tidak sana. bisa diciptakan dengan instan. Itu harus benar konsisten dari kita berkomitmen terhadap diri kita sendiri kulitnya sehat ya kan aku punya klinik udah nih udah barbar nggak nih udah barbarnya cuma gitu doang wow 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 doang wow, 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 wow. udah apalagi cepet gua langsung langsung kasih bukti nih cepet udah begitu doang ah kebanyakan jedanya deh mikir itu Ya iyalah Hoax ya. Hoax Orang hoak. bisa ngomong apa aja Oke okay, ya Orang bisa berbagi Berucap apa aja Tidak peduli Aku tidak peduli Udah nih Sabar dan tawakal Bener Oke okay. Aku paling suka ditantang gitu loh guys Ya katanya hoax Oh Sebelum aku ngomong tuh pasti aku ada buktinya Udah Udah Ngomong apa lagi cepet Aduh Kak, aku marah dikatain pelaku pelakor dia suka nyemain sama dirinya sendiri udah jijik aku aku tuh kalian men aku tuh sampai pada banyak tuh yang nge -DM aku mem memberitakan itu aku blok loh aku bukan benci sama kalian ya enggak gitu tapi aku gak aku, aku tuh uh, terlalu apa ya bion jiji gitu kalau ngelihat orang manusia kayak bion jiji waduh Inggrisnya keren banget beyond Tapi gigi. kan Allah ngebales ya Allah tuh ngebales dengan caranya dengan berapa tahun ini gara-gara aku ke, nge, aku ngebela teman aku terus aku jadi banyak haters terus nggak bisa nggak insap insap sampai hari ini Tuhan memposisikan hidupnya di mana jadi sampah dunia kita udah balas kan? sudah balesan, nggak usah nggak usah aku yang balas Diri, dirinya sendiri yang membalas yang membawa menjadi manusia manusia seperti itu udah begitu doang aku sabar nama tengah atau fitri sabar Salhuteru iya sabar si <laughs> sabar sabar salam dari Malaysia Kafit jangan berucap kasar, bisa. Aku bukan berucap kasar, aku ngebacain komen di situ, sayang. Udah, udah, Barbarnya gitu doang. Bahas kadek ya bu, kadek siapa? Zaman sekarang itu bising Kafit. Kita butuh kedamaian. Iya, jangan main sosmed. Once kamu udah main sos. Gak main sosmed nge-live mulu Yang nonton berapa sih? Ah cuma 300 Yang nonton Followernya 1,2 guys Yang no yang nonton cuma 300 Sosmed kamu harus terima dengan kebisingannya Kalau kamu nggak mau bising Jangan pegang sosmed Kak fitnah terus gak apa-apa ngurangin dosaku Uh Dosa cerna. Ya dia bilang fitnah ya Dia, mit, dia, bila, dia, ya. dia bilang fitnah dia bilang fitnah dan dia bilang minta klarifikasi, minta bukti, ya. Ini uh, beberapa menit setelah aku live dia live guys. <laughs> makanya, makanya orang-orang langsung gembar-gembor gitu kan langsung e, covid, covid itu tanggapannya ya kok gimana? Langsung, langsung. berarti dia nonton ya? Karena, karena dia bilang no pick, no hope, eh hoax, no pick, eh apa? Hoax kalau nggak ada picture dia bilang gitu kan, oke okay, picture, cenang picture, yang yang dia minta itu picture ya guys. Nih, gue kasih lihat ya. Karena dia bilang ini kan yang yang aku bahas ini tas-tas itu kan, dia tadi bilang katanya tas-tasnya apa, e, tas-tasnya itu e, bukan titipan, oke, okay, cenang Kalian boleh langsung lihat, ini ada kanat ya. ya. Hmm, kita kasih lihat apa dulu ya? Kanopik no Nopik no, no itu kan. Bentar nih. No pick no hook Yalah, no pick no hook Mau video pengen sih, pengennya sih, kasih video sih <tik> <tik> Ada sih, ini video tapi terlalu barbar deh Videonya deh kasihan kakak nanatnya karena dia lagi dipantau sama KPK. Nih, Nih ya, ini aku introduce kakak nanat ya. Nih. Jadi perkenalkan itu namanya kan Natasha Endar Kan Natasha Ender ini adalah um, teman bisnis partner ya aku bilang bisnis partner karena dia di di tag, -tag sama Fitri ya, dan ada pernah TikTok iya viral ini kakak kakak ini viral ya nih gue mau ngasih liatnya aduh jadi si kakak ini tuh sekarang lagi deg-degan nih karena barang-barangnya ada di Fitri kan kalian best deh dari dari kemarin aku live itu berapa jam yang lalu ya guys yang uh, me mengirimkan kayaknya ini kalian kirim ke lihat nih ya ini kan aku live berapa jam yang lalu yang ngirim ke KPK 81 orang guys ini antara kalian Kirim kemana atau kirim ke... Ke siapa gitu kan Tek, 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 tek tek Yang nonton udah Hampir 11.000 ribu lebih ya gak sih? sebelas ribu ya Oke okay. hmm. Ini akun aku cuma 23.000 ribu loh Followernya loh Ya, oke okay. Oke, okay, kanat-nat -Nat. Nah, kanat-nat -Nat ini Sedih Sedih dia karena Barang-barang yang dia... Yang dia titipin ke mana fotonya? Kanat-nat ini. Kita kasih lihat dulu ya fotonya kanat-nat. Sama si ini sama si Fitri ya kan. Jadi kalian refresh dulu siapa itu kanat-nat. Itu adalah bisnis dan rekannya. Fitri, kenapa jadi bisnis partner? Karena... Wah, wow. Pencucian uang sayang. Begitu. Apa di delete fotonya? Iko hilang. Hilang gak sih? Oh enggak masih ada. Nih, kakak ini. Ya. Aduh. Oh iya. Yeah. Nih, pakai nat-nat ini ya ntar ya. Ini gimana sih? Nih, diam dulu dong. Nih, ya. Jadi ini Amel, Fitri sama Kanatnat Natasha Endar itu tas yang dia pakai itu punyanya Kanatasha Natasha Endar mau buktinya nanti aku kasih buktinya sayang ya ya oke okay? cipi best friend cenah memiliki nih ya memiliki sahabat yang selalu mengingatkan kajian di tengah kesibukan itu rezeki melebihi cuan terima kasih ya sahabat solehaku Mrs ya ini Amel sama nuts underscore my name oke okay. kalian, kalian mau itu duh traveling bareng cenah ke Korea ini eh ini ke Korea atau ya gue lupa deh waktu dia, dia kemana atau traveling ke Bali ya soalnya kalau waktu ke Korea dia bawa bir birkin yang biru nggak sih ya gitu. coba kita lihat dulu ya bukti mana yang aku bisa kasih lihat ke kalian karena kebanyakan buktinya terlalu terlalu otentik gitu loh terlalu terlalu barbar nanti dia kaget kok aku bisa punya gitu loh ya kasih lihat dulu deh mukanya kanat nat ya kasihan tau mukanya kanat nat, -Nat. nih mukanya kanat nat ini bangkak sebelah waktu dia op di Korea ini hidungnya nanahan tuh lihat nggak ini yang yang bawa dia ini ke Korea ini si Fitri dia bawa bawa bilang beb daripada laki lu laki lu di direbut di, di sama apa ani ani Bandung udah lu per mempercantik diri ditarik lah di sini lu macem gitu kan ternyata nggak cocok bengkak deh gitu ya Mm -hmm. Kalau tas-tasnya kalian udah lihat lah ya Tas-tas yang dititipkan ke fitri Makanya kalau misalnya Bilang itu Harus bilang yang real Karena kalau misalnya Nanti aku kasih bukti transferan Kalian itu Lunas nih ya, nih ya. Kalian lihat ya 2,2 miliar guys Kalian mau lihat KPK Ini ada nominalnya ya 2,2 2, 2 miliar guys Pembayaran ke ke Fitri Kalian lihat Kalian kalian siap nggak 2,2 miliar ya Nih, Fitri Sal Fitri nomor rekeningnya 2,2 miliar payment K28 K2, Himalaya Natasha Endar Lunas ya jadi dia ini pencucian uangnya begitu say ya hmm mamam tuh 2,2 miliar ya ada nama ada ada nama Fitri Sahutero nya nih di sini nih ya rekening rekening uh, apa Fitri Sahutero dan Uh, pembayaran uh, Birkin Eh bukan Birkin Kelly 28 Himalaya Ya 2,2 miliar Untuk Natasha Endar Dikirim ke Fitri Salfitri Silahkan Silahkan sayang Ya Silahkan kalau kalian mau itu Langsung ke fitri salfitri status berhasil nih ya ntar disangkanya itu hoax hoax kak itu hoax nih ya Tuh. oke berhasil oke 2,2 miliar untuk uh, buat kelly 28 himalaya cenah ya. mau lihat chattingannya kak, kak Natasha Natasha bilang seneng ya lihat koleksi tapi kesel deh kalau nggak bisa dipakai seneng deh katanya seneng deh ya seneng deh katanya apa tas harga rumah iya kalau itu mahal aduh kayak kayak dia kan punya ke, aku ini Kelly 28 ya tapi ini bukan kroko ini mah uh, mangga dua ya ini gue beli di mana ya di Indonesia ya tuh Kelly kroko 2,2 miliar sayang ya punya Natasha Endar dikirim ke Fitri Sal Fitri ya kan mau videonya mau videonya ada tapi tunggu dulu lah dia bilang kan no picture no hoax biar dulu lihat dulu dia itu gemeteran gak itu ada ada aliran dana 2,2 miliar dari Natasha Endar ke Fitri Salfitri gemeteran dulu gak itu 2,2 miliar ya ya kan coba gemeteran dulu gak si Fitri Salfitri ini apa aku bisa kasih tunjuk transferan jadi ini tas-tasnya Ibu Endar ya ini ini tas-tas baru-barunya guys ya tas-tas barunya Bu Endar Natasha Enduar ya oke okay. hmm paling CFS kalau video nggak bisa diedit kan sayang video nggak bisa diedit kan masa hantu ketemu hantu ya kan terus ada 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 itunya lagi ih gemes deh tapi nanti ah tunggu ah tunggu aku pakai pengen, pengen, tahu kan tadi bilang katanya no pic and, apa no picture no hoax gitu kan no picture hoax gitu kan ya bilang kan nggak ada foto berarti hoax gitu kan aku udah ada kasih lihat buktinya dan ya gitulah ya kalian bisa lihat nama lengkap Fitri Salfitri untuk pelunasan untuk Ibu Endar ya. Dwar. Mamam tuh. Mamam tuh 2,2. Itu tuh baru yang yang ada yang ada kelacak, guys. Belum yang lain-lain, yang cash berapa? Natasha Endar itu siapa? Nata... Coba tanya nih, Natasha Endar itu siapa? Natasha Endar itu adalah sahabat dan teman baiknya um, Fitri Sahuteru. Dia punya bisnis tiga ya, ya, kerja bareng Dio Dion apa Dion Coffee Shop ya. Kita coba lihat Dion Coffee Shop di mana? Dion Coffee Shop Jaksel yang Coffee Shop Jaksel. Jadi yang kalau Hmm, kok nggak ada di Google? Oh Dion Jakarta, ya? Sunayan Park, ya kan tuh? Si siapa? Si Fitri bilang, uh, we are hiring at Senayan Park, Cenang begitu ya? Oke. Okay. Nih, buat kalian yang pengen ke Dion Jakarta restoran, followingnya siapa? Senayan Park, followernya siapa? kok nggak ada fitri eh gak ada gak ada fiturnya coba kita lihat dulu ya guys siapa sih di balik, di balik tuh uh, kayaknya gue didukunin deh sampai handphone gue jatuh ya kan baik amat promo iya promoin lah nggak apa-apa biar kap biar kpk ngopi-ngopi di dion dion jakarta Tak Senayan Park Nama jalannya ada Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 RT 1 RW 3 Gelora Kecamatan Tanah Abang Jakarta Indonesia Gitu kan Jadi si Fitri ini uh, Ternyata guys Uduh Jack and Joe Uduh Gila Panjang umur Kakak Nat-Nat langsung di itu Langsung di repost sama nepos Panjang umurnya 33 menit yang lalu guys ya 33 menit yang lalu Kakak Nat, -nat. Ini di repost di Jack and Joe Jack and Joe and Bali Kakak Nat itu deh Best deh best friend sama Fitri deh ya Oke okay. Fitri Fitri Sahuteru ya Oke. Okay. Udah Aduh, mau bobo cene. Sebelum bobo. Eh. Repost bestai dulu. Bestai. Bestai kemanjaan. Ini juga kayaknya. With owners channel ya. With owners. Ah, berarti ini pencucian uang juga. Ini siapa namanya? V Lady. Coba kita lihat ya. V Lady. Uduh, entrepreneur, Gua udah, entropuno cena. Gue udah, kasih. Udah kasih kalian peringatan ya. Yang per teman-temannya. Teman-temannya Fitri ya yang yang berani nge-up di media berarti kalian ini adalah sesama pencuci uang, ya kan? Seolah-olah ya, Wa. Mm -mm. With owners. Oke, okay, owner pencucian uang. Mantap. Mantap, ya. Berarti dia menggali kuburannya sendiri, ya kan? Kalau misalnya kita udah korupsi, udah pakai uang negara, udah pakai uang kotor, Dia ya, diem diem, gak usah mentar menter mentar mentar beli ini, ya. Seolah-olah soleh, iya, mandi, mandi laundry, dicuci, dikucek pakai rinso, sayang. Jadi uang uang dia itu, ya, gue kasih lihat ya, uang uangnya dia itu cash cash keras, nih. Tuh, uang-uang ini nggak uang-uang dikit ya. Nggak seberapa. Oke, okay, bukti-bukti, cena. Gue pengen, pengen banget nih. Ini. Oh, uh, ini ya. Natasha, cena. Nominalnya gue nggak bisa kasih lihat ya, guys. Eh, boleh lah. Nggak apa-apa deh. Ini mah tapi pending sih. Nih, dari kan Natasha Endar ya dari kata Natasha Endar ke Fitri Salfitri buat uh, apa uang 25 Birkin ya ini DP-nya dulu tuh. 25 juta saya ya kan Fitri Salfitri. Oke, okay, pending. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, sayang. Hmm. Nat Natasha Endar ke Fitri Salfitri. Itu transferan kedua. Oke, hmm. ui aduh pengen deh keluarin ini deh keluarin apa um, keluarin videonya ini <tell> ini aja deh, terima kasih lihat. Ya udahlah ya nanti aja deh videonya biar dia deg-deg dia -deg... biar dia deg-degan dulu deh videonya kan dia tadi minta minta bukti dulu gue udah kasih dua bukti ya apa transferan sama foto bersama foto-foto tas-tasnya suaranya aja suara cuman hahihi suaranya Fitri doang Lagi belanja online guys ya Lagi belanja online berdua Yaudah deh gue kasih lihat nggak, nggak ada suara Suaranya dia lagi, lagi belanja online Tuh Tuh Ya fitri Fitri sama siapa? Kan Natasha Enduar Ya <tuh> <tuh> Nanti videonya nanti lah ya Lakinya Nat kenal KPK Iya dipantau KPK karena kok berbintang-bintang gitu istrinya hedon. Sebenarnya kalau misalnya harta bawaan dari keluarga is oke okay. atau harta perusahaan gitu kan banyak juga apa istri-istri uh, polela, istri-istri instansi yang pengusaha itu ya kan. Oh itu habis promosi makanan brownies kayaknya masuk sih ya yuk lengkap data-datanya iya jadi sekarang ini karena Natasha dak -dik 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 nih karena kan satu barangnya semua ada di Fitri gue bongkar transferan gue bongkar ya kan terus eh uh, jadi kalau misalnya si Natasha ini terlibat dengan KPK dan semua harta asetnya harus disita berarti asetnya Fitri pun disita karena ini ada aliran dana sayang berarti penggelapan kan penggelapan dan uh, barang-barangnya itu disimpan di Fitri ya nanti KPK tinggal DM aku aja deh aku kasih deh ya statementnya MOU-nya IG-nya Natasha apa tadi ada tadi ada di Fitri Fitri teko Fitri tadi itu kok repost kok nih. Nuts underscore my name. Tuh. Kalian ke sana lagi. Bilang Kak. Tas-tasnya ambil dari kak, kak, Fitri Sahuteru tuh. Apa? Fokus nggak? Tuh. Nuts underscore my name. Tuh. Ya. Fitri Fitri tuh. Eh, ini mah temennya. Ini pin tuh oke okay, di pin tuh ke kalian ya kata Natasha kan Natasha buruan ambil tasnya gitu bilang bilang guys kan Natasha buruan pindahin tasnya sebelum KPK KPK nanti tahu aliran dana seorang istri berbintang-bintang bintang satu dua bintang dua, bintang tiga, bintang kecil punya Hermes Himalaya, ya. Tapi Hermes Himalayanya nggak bisa di nggak bisa dipakai ya 2,2 miliar nggak bisa dipakai itu disimpan di Fitri. Sebenarnya kalau misalnya pencucian uang sama uang korupsi diam-diam aja orang kan nggak tahu. Tapi kan dia seolah-olah jadi best bestinya Fitri gitu kan pamer-pamer gitu. Terus uh, pergi pergi ke Korea ngelabrak ani-ani di Bandung gitu kan suaminya juga suaminya juga udah nggak mau sama si kan Natasha udah punya 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 perempuan baru ya di Bandung nggak ece ece Bandung mah garulis atuhnya nggak perlu nggak perlu permak permak ke Korea ya tuh Nas itu teman ya semua sama. Amel juga Amel juga pencucian uang. Amelia juga kena kecipratan beli 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 berlian. Kan Amel ini uh, salah satu yang yang punya Dion juga. Ya. Emang kata Nasya, uh, kan Natasha, Kak Natasha nggak marah ini? Aku dapat nih. Kalian mau? Aku kasih kasih nomor WA-nya Kak Natasha deh. Nih. Aku punya nomornya Kak Natasha langsung. Ya. Kan kalian bilang hoax 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 Nah nih ini nomor UK nya ya tuh ini nomor UK nya Kak Endar plus 44 UK tuh oke okay? terus itu ya kalau KPK mau nyariin Kak Endar nih ya kita baca quote dari KANATASYA Natasha penting mencari yang sefrekuensi kamu manja dia nggak masalah. Kamu marah, dia mengerti. Kamu susah, dia sedih. Tanpa berbicara, dia memahami. Uh, best, bestie. Best. Best deh kakak -kak Natasha ini. Best banget deh. Cari yang sefrekuensi ya, berarti sefrekuensi itu si Fitri Salpitri, sefrekuensi cenah ya gitu ya kan? Karena orang-orang e, yang dijahatin Fitri sama itu tuh banyak guys ya. Jadi mereka tuh preman gitu kayak uh. aduh kayak oke dibilangin dah iya deh dajal. Aku mah dajal. Tadi katanya apa? Bencong PSK. Udah bencong PSK ya, emang bener sih. Ya, pekerja seks. Iya benar-benar. Ya kita harus mengiyakan. Kalau yang bener iya. Emang aku lonte sekarang gimana dong dan aku jujur kamu jujur nggak dulu pernah ani ani eh kita kata kata kasih lihat foto ani aninya Fitri ya dia untuk mengingatkan gitu flashback bahwa Fitri ini ani ani ya jangan jangan munak gitu lu bilang gua lonte lu sendiri ngakuin nggak lu lonte ya kan iya pak iya Iya apa betul? Betul apa iya? Mana sih fotonya dia yang yang lonte banget? Ya lonte nggak harus pakai banget sih, lonte kan bisa itu ya. Mereka musuhan, mereka udah ketar-ketir, makanya aku aku bantuin biar, biar apa pertemanannya makin solid kan secara nggak langsung mereka harus merangkul tangannya satu dan yang lain kan karena udah terlalu banyak udah terlalu banyak ini apa udah terlalu banyak transferan satu dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya satu turun, ya dua-duanya turun gitu kan. Satunya ditangkap KPK, dua-duanya di eh, harus di itu KPK, harus diselidiki KPK karena aliran dananya masuknya ke siapa? Ah, ke Fitri. Ke Fitri sayang. Begitu. Mana sih foto perlontean lu? kan lu bilang gue lonte ya gue cok sesama lonte boleh dong bongkar bongkar ya kan boleh nggak boleh nggak sih bongkar fitri lonte boleh ya mana sih ih kok ribet amat nyari foto 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 fitri yang jadi lonte hmm Hmm. Oh, ini, ini dari tim pelakor ya, guys. Tuh, ya, cantiknya lonte-lonte ini ya. Hmm. Uh, Ini saya itu pelakor dari zaman 19, 19, -an, Sama an Sampai Kobudi sampai dilabrak di Puri Indah Puri Indah dan Koawi orang kaya terdua di Lampung terus kawin sama Arafa padahal masih punya istri dan rebut cincin dari istrinya saya suka rokok berkulit asik kuri hambar cinta kalau tidak merebut sami orang cenah begitu guys itu bukan teman solihin temannya solihin kan si Fitri ya Oke. Kalian mau apa lagi sih guys? Apa yang kamu mau dari aku sih? Ya. Best deh. Ya? Paling best itu. Paling best itu. Fitri udah. Mana sih? Kemarin kok ada ya? Kayaknya lain kali kalau misalnya gue mau live itu harus prepare deh. Yang Lamborghini ada yang ala-ala dia pakai pakai lampor Lamborghini. Pakai Lamborghini terus dia posting-posting. Tapi Lamborghini dibalikin karena nggak 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 sanggup bayar. Ya kan, Fitri. foto lontemana ini lagi aku cari sayang hmm. nih foto lonte nih tuh lonte gak tuh 2012 loh ya 2012 loh ya ini ya Mei Mei 2021 12 gua kasih lihat ya dia pelak katanya bukan pelakor kan 2012 keputusan cerainya Cirina dan Ah uh, kocen ini adalah nih. Mana tanggalnya sayang? Ya, ingat ya. Dibilang 2012 ya, guys. Nih. Cirina run, apa? Rina Nurjaya, oke. Okay? Keputusan 2015. Oke? Okay? demikianlah diputuskan dalam berempat musyawarah majelis hakim pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 ya ini oleh oleh majelis hakim ini ininya oke okay. tapi dia ya mulainya tahun 2015 lah ya terus pelakornya tadi tanggal berapa sayang tanggal berapa dia melakornya apa merebut suami orang tadi tanggal berapa ini nggak nggak ada edit editan ya dari Facebook ya no Cencen Kurniawan bersama Fitri Salpitri ya. 2012 Mei 21. Oke. Okay. Giginya masih bonek apa giginya gigi itu. Canna bukan pelakor. Oke. Okay. Kalian bisa lihat ya, putusan cerainya Cencen Kurniawan sama Rina Nurjaya itu 2015. Oke. Okay. 2012 saya sudah berpelukan, sudah berani-berani. Berani-berani dirimu, ya kan? Hmm, mampus. Ya kan? Bukan ani-ani cenah. Bukan pelakor cenah. Ya. Katanya kan perlu bukti. Gue kasih bukti, say. Gue mah bukan orang, gue bukan orang yang ngasal ceplos-ceplos. Senekan, nopik pick, no Gue kasih, gue kasih foto juga, kasih, kasih apa, keputusan. <tosan> Fotonya ada tiga ribu bukti semua ya tuh. Menangis nggak lu? Menangis nggak? Menangis kan? Iya dah, menangis. <tosan> Hmm. <Sý> Happy nggak lo? Hati-hati kayak ke malahan ngeri dibuka semua. Ya udahlah, dikit-dikit aja dulu lah ya, biar di dia dak dikduk dak dikduk, cerut gitu. Yoka real Ya harus real lah. Hello from Ella Yoka Halo Eh kak Kak Rene juga ya Rene apa sih Chef Rene Itu di Itu di jahatin loh sama Fitri loh Jadi Jadi uh, apa uh, Mau dikumpulin itunya apa uh, Korban-korbannya Fitri Ya satu ada kananak sahabat lamanya Ada fotonya nih kak Kanana ya Kananak sama Sama siapa Zama siapa ya mantan mantan temannya Fitri nggak usah mantan teman lah kak adiknya aja dia jahatin kok kalau nggak salah ini kananak nih ya nih kananak si halo Kanana love you deh kananak ya ini kananak baik Terus mana lagi? Ini masih sama kan anak ya? Ya, oke. Okay. Foto yang bersamanya. Foto bersama. Trio Queque. Mana Trio Queque. Trio Queque. Dimana ke Anda. Foto tiga, tiga sejoli ya guys. Jadi kalau kalian mau bilang, Oh, masa sih? Masa sih? benar ya benar benar saya nih ya kita kita nggak usah jauh-jauh dulu deh ini ini siapa sebelahnya 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 si Fitri Salfitri ini ini siapa ini siapa kalian tak kenal gak kenal gak ini siapa gue tanya ya ini salah salah satu korban yang paling pure kalau orang-orang teman-teman teman-teman lain coba yang yang kenalin ini siapa bilang nanti gue kasih kasih giveaway deh seratus ribu deh boleh deh ya kita kuis kuis manja yuk nah kembar jaya fashion nanti dm aku ini kak uzi ibrahim ya ini adalah sahabat dan adik tercinta dari fitri salfitri ya ini dia dihancurkan hidupnya di, di Rampas hartanya, ditipu juga. Ini adik sendiri loh, ya, ya. Jadi Fitri itu uh, korbannya bukan cuma apa Cirina, istri pertamanya Kocen, terus uh, siapa lagi um, Nikita yang sekarang menjauh dan benci sama Fitri, ya. Ini adik kandung, adik kandung, adik beda ibu. Satu ibu gimana? Ini adik satu ibu beda bapak, ya. Ini dia jahatin. Nih, kita ngomongin keluarga dulu aja lah ya, keluarga ya. Jadi kalian tahu silsilahnya kita dari mana? Kan katanya orang kaya, cenai. Ya, Itu udah DM ya nanti aku transfer, saya tenang. Tenang nanti aku transfer, 100 ribu mah, aduh, bisalah. Kita uh, kasih foto kedua Henny ya, nih. Ini Heni Kamalia, adik satu ibu dan satu bapak. Jadi adik adik ini adik yang tidak pernah diakui sama Fitri Safitri. Ini Kak Uzi di bawah sini ya. Ini Adik Arif ya. Ya. Kalau ini adik-adik yang menjadi anian-anian bener-bener... ya sekarang sampai sekarang juga masih lontek sih. Kalau kalau si Heni Kamalia ya. Jadi ini dia adik satu ibu dan satu bapak sama Fitri Salhuteru dan dia nggak pernah spill nggak pernah akui juga ya jadi kalau kalau kalian pengen tahu siapa Fitri Salfitri gue bongkar satu keluarganya gue bongkar nggak nggak masuk awal sayang nih ya mana sih yang gue udah coret coret biar kalian biar kalian tahu soalnya kebanyakan intinya apa um, Nih 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 Oke, okay. silsilah keluarga Fitri Salfitri. Ini bapaknya Bapak Rudy, ya. Ini ibunya Mami Rita Hendrawati, ya. Waktu dia ini foto diambil waktu Mami Rita itu umur 24, ya. Papanya umur 44, bedanya 20 tahun ya, say. Oke, okay. fitri itu umur 5 tahun, kakak kandung kakak yang paling gedenya itu si Denny, kalau gak salah 7 tahun nih, yang laki nih Jadi umurnya, mamirita itu masih umur 17-an, waktu bersama, Bap amarhum, bapak, rudi, ya. Jadi kalian bayangin, ibu mamirita yang dia bilang dibuang, waktu umur uh, 2 tahun, ini fotonya masih ada sayang, ya. Oke, okay. ini kakak-kakak tirinya satu dua tiga empat ya. Aku lupa namanya ada neneng ada itu apa? Lupa-lupalah namanya lah. Enggak enggak penting juga sih. Ya, jadi dia an 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 ini empat anak bawaan. Jadi si bapak almarhum uh, bapak Rudi ini punya istri ya, udah meninggal. Uh, anaknya udah besar besar semua. Nah nikahinlah mamirita umur 17 tahun jadi si kakak yang paling tua ini sama Mamerita itu cuma bedanya lima tahunan ya jadi si Mamerita ini dibully sama uh, sama anak-anaknya nggak dibully juga sih maksudnya nggak disukai gitu kan karena ya namanya udah besar besar gini kan terus bapaknya sayang banget sama uh, Mamerita jadi Fitri ini yang satu kandung uh, yang dilahirkan sama Mamerita adalah Almarhum Denny, ini yang laki-laki ya, yang udah meninggal dibunuh sama Fitri, adik kandungnya Heni Kamalia, ya, oke? Okay? Jadi kalian harus lihat dulu ya silsilahnya, yang si Fitri sampai gembar-gembor gitu kemana-mana, bilang, oh aku itu dibuang, dibegitu, cenah, dibuang ya. Jadi kalian udah bisa lihat fotonya. Kalau dibuang, nggak mungkin dia ada Mami Rita Eh, Almarhum Denny dulu deh ya, di mana fotonya Almarhum Denny? Biar kalian, biar ya kalian tahu gitu loh, sejahat apa? Dia tuh jahat, jahat tuh bukan ke orang, ke keluarga sendiri aja jahat. Sampai kakaknya dibunuh, kakaknya dibunuh karena apa? Buat harta, hartanya harta apa? Itu apa pengadaan jalan di Chevron. Jadi Kak, kak Uzi bangkrut sama kak almarhum Denny itu di, dibunuh untuk itu apa uh, biar si pencairan Chevron itu ke PT-nya dia karena emang nih almarhum Denny ya, oke nih almarhum okay. nih, Denny oke okay. clear ya jadi kalian udah tahu siapa keluarganya Fitri Salfitri sama ini nih coba kalian lihat kalau misalnya dibuang se happy ini mukanya ya ini Fitri, Mami Rita, Cencen, -Cen, Kak Uzi, Ica, Arif, Renzo, ya. Nepos tidak mengakui ibu kandungnya dan adiknya, benar-benar gila. Ini momen saat nepos belum kena lampir. Lampir itu siapa sih? Di kita, tapi itu dulu ya ya. Chevron di mana, kak? Di Sukabumi sayang. Tapi dia seolah-olah ke Karen Delano. Ini kita kita flashback ya guys. Ke Karen Delano. Gita, itu ke siapa ya? Ya ke abang aku sih. Hmm. hmm. Aku cuman bilang, pengen bilang ke dia, it's happen now. Where right, is he now? meninggal. Oh, udah gak ada. Udah gak ada. Jadi kalau ada kesempatan di dalam ruangan kosong, Kak Fitri coba mau ketemu sama dia dan bilang Iya. Yeah. It's happening now. Iya. Yeah. Mm. Karena ini udah menjadi prediksi aku dengan dia dari kecil. Nanti kalau kita sukses, ibu kita pasti nyari kita. Uh. Oh. Hmm. kalau saja um, walaupun well bagaimanapun juga tayangan YouTube ini akan menjadi rekaman Iya betul. Ketemu uh, masih ketemu 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 tapi suka ketemu sampai sekarang. Ketemu hmm. masih ketemu tapi sampai, sampai sekarang masih ketemu tapi uh... masih ketemu channel sama Mama hmm. <laughs> hmm. ini 2022 ya guys. Uh, Mei tanggal satu mereka itu udah nggak ketemu udah tiga 4 tahun ya karena dibuang memerita sama sama si Fitri. Oke. Okay? Jadi kalian bisa lihat ya, semua yang dibilang Fitri itu ada hoax. Gua nah, gue balikin sama dia. Berarti Fitri yang bilang no hoax no picture, ya lu semua bati berbohong sama orang-orang sama netizen ya kalau netizen sih sebenarnya nggak nggak perlu tahu juga lu sayang sama ibu lu bunuh armahum almarhum Denny kakak lu kandung sendiri demi duit dan harta ya dibunuhnya gimana diracun jadi waktu di proyek gitu si, si Denny diracun sampai meninggal jadi seolah-olah dia meninggalnya di hutan terus kenapa aku bilang dibunuh karena tahu nggak apa hal pertama yang Fitri minta kepada istri Denny adalah sertifikat semua tanah itu villa yang di Sukabumi sama uh, MOU ya uh, apa data-data kontrak tentang uh, pengadaan jalan itu di Sukabumi itu yang itu yang dia minta lagi orang berkabung gitu Huh, -hu, sama Denny terus Fitri minta itu surat dan uh, kontrak kerja gila nggak dan dan istrinya nggak dapat sepeser pun guys ya kamu hati-hati pakai nama ya Fitri sah Fitri sah Teru gue mah nggak perlu pakai inisial perlu KTP-nya nih gue kasih lihat KTP Fitri sah Fitri ya biar karena apa yang gue omongin itu semua ada buktinya nggak nggak dari satu gue di Amerika ya kedua gue nggak bohong mana KTP-nya si Petri sih Petri Sapitri punya gue punya cuman gue lupa di mana KTP-nya ada sih. Jadi kalau misalnya orang-orang ini kayak Nikita dijahatin sama Fitri, uangnya dipakai. Jadi sini kita ini ya, ingetin. Aku inget jangan dilihatin KTP-nya nanti kena UTE. Aku di Amerika, saya nggak kena. Aku ting gak tinggal di Indonesia, aku tinggal di Amerika. Ya. Jadi si siapa? Si Fitri ini waktu itu menjahati Nikita waktu Nikita di kantor polisi masuk penjara kasus kasus di Tomahendra ya kan dia di penjara berapa bulan dan itu digerogotin sama Fitri karena Fitri bilang ya gue mau bantu lu tapi lu harus bayar segini 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 segini, segini. Nikita ya pasrah aja dia udah dalam kan ya Nikita itu sampai 4 miliar guys uangnya dipakai dan ditipu sama Fitri. Ya. Ini biar kalian tahu. Biar kalian tahu, nih kita itu aku ada buktinya nih kita di 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 apa ditipu sama Fitri. Tapi aku nggak bisa kasih lihat sekarang karena Nikita yang belum izinin, oke? Okay? Jadi kalian kalian yang mau mau bilang apa uh, kenapa sih Nikita berantem sama Fitri ini? Karena itu. Tapi aku ada buktinya. Semua yang aku bilang itu pasti aku ada ada kasih kalian buktikan. Jadi aku yang aku ceritain sekarang, Nikita itu sedih karena dia sedih kecewa dan marah karena udah dia diperalat sama Fitri, diperbudak, di jadi wayangnya dia untuk berantem berantem, berantemnya itu sama Nindi Ayunda, apa temennya temennya siapa temennya Fitri terus uh, Andika Prata ingat nggak nih kita berantem sama Andika Pratama Fitri kan temennya Usi ya kan jadi dia tuh pengen mengusik-usik orang jadi kalau misalnya Fitri jahatin teman-temannya tuh hal yang biasa karena keluarganya juga aja dijahatin kakak kandungnya jadi bunuh sama dia ya kan adik kandungnya aja nggak di nggak diakui sama dia adik kak adiknya nggak puji aja yang tadinya besti sama dia dijadiin bangkrut guys ya jadi pengadaan itu dia udah keluar modal segala macam dan itu semua direbut sama Fitri karena bilang tapi ya, ini dan nanti percayaannya dibagi-bagi semua masa bisa dimusuhin semua itu yang terjadi ya jadi kalian kalau mau tahu yang yang sekarang kalian bisa lihat di depan mata kalian adalah Fitri dan Nikita, ya kan? Fitri dan Nikita kan 11-12 nih kan, kemana-mana bareng, segala macam bareng, ya kan? Barbar -bar bareng, terus tiba-tiba nggak -tiba ada, kalian pakai logika deh, ya? Kalau nggak bisa pakai logika dan si, kalau Fitri meminta itu bukti dari mulutnya dia mana? Nikita ngomong itu, gue gue keluarin gue ada buktinya, ya, gue ada bukti chatan ada bukti, karena kan handphonenya dia masih nyangkut, ya, WhatsAppnya dia masih nyangkut kan di HP yang lama kan, nyangkut, kan. Facebooknya dia masih nyangkut dia nggak bisa nggak nggak bisa akses Facebook sayang, nyangkut di HP yang lama, ya, jadi kalau misalnya Fitri bilang no hoax no uh, apa no pick no hoax gue lebih banyak bukti-bukti cuman aduh cuman foto doang mah kecil say, gue ada video ada bukti transferan ada semua data-data lu ya apa alamat rumah lu, by checking lu, lu menggadaikan rumah lu semua kan gue ada ya kemarin gue sebut nama lo Yoke dia DM se jangan sebut nama Yoke kena mental sama Yoke emang gitu jadi sekarang kalau misalnya orang bilang Fitri itu dari mana keluarga miskin lonte pelakor terus sekarang pencucian uang makanya kenapa aku up KPK karena ini semua ber apa bergeming gitu loh orang-orang yang kenal yang berbisnis sama Fitri itu semua pencucian uang, uang haram. Jadi kalau misalnya dia bilang, Oh sampah, sampah, lu sampah masyarakat," ya. Lu mem memakan uang haram, uang koruptor, ya. Jadi jangan bilang orang sampah. Kalau kalau diri lu juga sampah. Ya kan? Sesama sampah. Ya jangan sok tinggi gitu loh jangan sok dia paling iye ya gara-gara ketipu sebenarnya nggak ketipu sih kan ini kita masuk penjara gara-gara fitri Jamkan ya guys nindi ayunda adalah temannya fitri salhuteru ya kenapa ini ini flashback semua yang terjadi nih ya biar kalian ingat ya semua yang terjadi ini adalah karena fitri Nikita ketemu sama uh, suaminya Nindi di kantornya Ocha itu gara-gara Fitri, Fitri Fitri yang set up. Nindi Nindi itu kan apa? jealous gitu. Kok uh, mantan suaminya di diketemuin sama sama Nikita, itu yang terjadi makanya sampai berantem di sosmed, kirim ini, kirim mana, kirim bunga, kirim itu. Jadi panjang. Itu kan yang yang set up Fitri. Banyak cowok eligible lainnya tapi yang set up kan Fitri. Nomor 2, uh, Besan, si Besan sama Alvar ya. Mereka cerai gara-gara Fitri. Kalian bisa lihat podcastnya Ola. Ya, bisa lihat itu. Kenapa bisa bisa cerai? Karena Fitri menjebak si Ola ini. Dia dikenalin sama pengusaha apartemen di BSD namanya Jerry. Ya, Jerry ini sudah mencicipi si Besan. Nah, si Besan percaya sama Fitri ya udah yang penting duit gitu kan tapi si Fitri bilang ke suaminya ke suaminya Ola gitu kan nih tuh si Ola masih jual jualan nih bukti buktinya berantem Ovar sama Ola ya kalian lihat lihat deh kalian lihat deh Fitri itu dapat 20 miliar loh dari dari Jerry itu ya cencennya sih yang dapat sih karena kan mereka ala ala kontraktor gitu kan Bapaknya, bapaknya mau, mau barbar -bar lagi, mau KPK nih. Harta-hartanya ini, harta-hartanya nih. Naira, ya. biar berjeger sekalian nih. Nari, na, naira, bapaknya ini nih, tuh mirip nggak? Mirip apa? Mirip tahanan KPK. Hmm. Jadi duitnya udah dimasukin ke Fitri nih. Katanya no pick no hope, kan. Nih. Bapaknya. Anak pertamanya Fitri Sah Fitri Sahuteru nih. Budi. Hmm. Udah. Bukan itu bukan Jerry itu Budi. Mung gak mungkin sih guys kalau memang Fitri ngadu gak mungkin Ola masih baru berteman. Lu lihat deh podcastnya sebelum ngomong sebelum ngomong lu lihat lu podcastnya. Ola tuh perlunya duit karena Fitri ngasih dia job ngasih dia laki. itu Awi alias Budi kak tuh oh ya udahlah kamu dapat info dari mana sahabat sahabatnya Fitri nih nih ya Fit gue spill ya Fit sahabat sahabat lu itu teman teman lu ya gitulah <guluh> ya ada Kanatasya, ada Amel, itu tuh udah udah enak semua sama lu karena mereka tahu ujung-ujungnya bakal dibongkar sama lu rahasianya. Dan sekarang malu kan berteman sama lu sama gue satu-satu dibongkar kan. Hmm. Sekali MR dua enggak 20 miliar nak sahamnya siapa sahamnya si Cen Cen ke si Jerry. Jadi si Jerry itu pengusaha tapi apartemennya juga belum belum jadi deh udah 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 selesai belum sih apartemen yang BSD itu apa namanya ya? Nanti aku kasih lihat spill ya nama 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 apartemennya yang di BSD ya, yang punya Ko Jerry. Gitu. Ola masih mau berteman sama Fitri karena menguntungkan. Ola itu suka minjem-minjem uang ke Amel sama Fitri. Ya, jadi uang-uang haram, uang-uang itu pinjemin dulu kali, boleh nanti gue balikin gitu. Podcast sama siapa? Ola sama Fitri. Eh guys, kalau jade-jade itu aku belum tahu siapa kalian. Kalian coba cari tahu. Shannon Jade itu siapa? Nanti suruh DM aku. Jadi aku pengen tahu gitu pasti kayaknya ini lebih lebih hot kalau misalnya aku tahu itu siapa ya siapa jadi jadi itu karena kan ini lagi diserang sama Fitri kan si jadi jadi ini kayaknya ini apa korbannya Fitri juga deh nggak usah bilang hijabnya hijab itu untuk cuma menutupi aura tapi kan dosa tetap aja Cheers guys, ada yang haus? aku nggak tahu jadi siapa kalian tak kalian cari tahu jadi siapa nanti kalian kasih tahu aku nanti aku aku dengerin cerita dari sana karena si Fitri ini kesel banget kayaknya apa duitnya kepake apa lakinya suka sama jade gue nggak tahu nih kenapa nih aku cuman apa uh, buat orang kesel sama perempuan antara uang laki atau enggak jealous gitu kan ya gitu paling nggak jauh ya kan ya benar dia aja bahas apa yang bahas kenapa nggak follow followan sama Gebi follow nggak ya udahlah follow kok follow nih Gaby Vesta, Yoke Hargono Ya akun kedua aku mah ngapain aja follow Gue follow dia, following tuh Jangan hoax deh Jangan hoax deh Ada yang bilang Jet itu Hans Virgoro Enggak, orang di foto Apa, dikasih lihat Kalian lihat calonmu lah Jadi itu Hans Vigoro bukan, bukan Hans Vigoro Dia gimana dia itu memakan uangnya Nikita Mirzani. Ada job-job yang dia nggak bilang sama Nikita, tapi uangnya udah kemakan. Gitu, terus kedua dia kasih info-info ke, eh, ke si Fitri, ketahuan sama Niki. Jadi Nikah, lu kok gua loyal sama gua gitu. Kenapa Sama FS pertama nggak Afriki? Katanya. Gak jadi itu Nikita. Ah udah udah jangan jangan ribet-ribet deh. Belum aku belum tahu siapa jadi. Dia mantannya manajemen NM ya. Akun kedua kan emang gak follow. <laughs> ya udahlah. Emang masalah banget kalau misalnya gue follow followan sama orang kan gak juga. Akun satunya biasa lah ya eh, nggak apa-apalah kita kita akun di sini aja akun sini aja 250 yang nonton eh, 750 yang nonton ya kan nggak usah pakai akun akun itu cuma bahas fitri doang filternya ganti nggak terang oke tuh terang korban berikutnya ya nggak tahu lah kita nggak tahu ya jadi gitu dulu ya biar nggak off topic jadi semuanya yang yang bertemanan sama Fitri Sahu Fitri alias Nenek Pansos kalian bakal aku bongkar karena aku tahu pasti kalian antara pencucian uang atau enggak ya sama ani-ani. Cuma dua itu doang. Orang yang berteman sama Fitri antara lonte, ani-ani atau enggak pencucian uang. Itu aja udah enggak jauh. Oke? Okay? Ani-ani pencucian uang atau enggak orang-orang kacungnya Fitri ya kan coba aku udah oh ini dia live lagi nggak sih jam segini kayaknya Fitri nggak bakal live deh ya ha, Fitri adalah Sultan BSD katanya benarkah? kak aduh iya deh Sultan Jadi kalian nanti uh, kepo kalian ada dua homework ya guys ini kirim ke KPK karena kan tadi aku udah kasih lihat bukti transferannya nomor 2 DM kan Natasha my, uh, my name Natasha Endar bahwa kita sudah bongkar uh, dana transferan dari kata Natasha langsung ke Kaffi 3 ya Fitri sau Fitri kalian DM dua orang itu biar gemeteran teteknya gemeteran Gemes 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 ya cuci duduk 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 dudu, dudu. loli loli kaspi ya loli sekarang lagi lagi bingung karena duitnya duit transferan fitri endet-endetan karena ketahuan kan kalau fitri ini support loli tapi nggak supportnya nggak segimana juga sih guys ya fitri nyemak dari akun berang halo fitri halo amel halo ke Natasha ya ani-aninya. Jadi kamu belain siapa? Enggak ada yang aku bela. Aku bongkar semua. Koko Budi. Koko Budi. Suka tetetet enggak? Takutnya FS kirim orang buat bunuh. Ya bunuh aja deh. Bunuh aja. Hati-hati ada akun bodong FS. Halo Fitri. Bisa tidur nggak hari ini? Kan tadi lu sih lu nantangin gue sih aku suka deh jadinya tantangin lagi dong ya tantangin gitu yoke tunjukin nah, gue tunjukin cus kak tapi harus keluar dari mulut lu ya karena ini resikonya besar nih kalau gue tunjukin yang lain lain nih oke okay. oke okay. aku nggak bahas yang lain lain nggak nggak apa nggak ada efeknya tidak ada efeknya sayang kak buka semua transferannya biar kita post ke KPK kan ada di video ini tadinya ada dua itu tete palsu ya iyalah masa tete asli bencong mana bisa bikin itu bikin tete itu lagi panas dingin nih kok lagi para tamu di warung sipil nggak usah ke warung lah di rumah juga ada nggak usah terlalu itu deh Nanti aku Ito. Udah ya Segitu dulu ya Oke Fitri I love you so much Sesama PSKM <tell>